Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayah Bidiak Channel. Hari ni kita masak keropok kulit babi Jessica. Ini dia. Dia ni dah keringkan dulu bahan dia. Cuma garam dengan ajinomoto je. Lepas dia hirih-hirih, dia akan jemur ni ya. Kulit babi ni untuk membuat dia jadi keropok kulit babi. Memang rangup, memang nyaman, memang kaya, memang manis. Ni dah panas. Kita masuk terus ya. Tengok ni. Masuk sikit dulu, takut dia tak mengembang terlalu banyak nanti ya. Sampailah dia ni menjadi kembang dia, macam keropok tu. Tengok dia, contoh dia sampai ni kembang. Keropok babi tadi ni. Kita tunggu dia dalam masa 20 sampai 30 minit macam tu baru masak ni. Baik, malam betul eh. Sampai 20 minit macam tu betul dah Sika. Betul. 15 20 minit. Kita tunggu dia masak nanti kita tengok hasil ya. Kita guys. Okey, dah siap dah keropok kulit babi kita ni. Babui kawan. Dengan tak beli, dengan tak order dari Jessica ni ya. Kulit ni memang sedap ni. Memang krup 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 kat krup kat krup kat krup. Tak angkat. Oh. Memang mantul. Siap dah ni. Nanti Jess akan sambung dia ya. Tunggu sejuk. Saya suruh dia orang masak apa yang saya masak ni.
Tapi bukan saya buat perasa dia. Saya cuma tolong Jess masak. Ya, kali ni saya masukkan dulu. Belum kita merasa yang ni. Okey, tunggu sejuk. Nanti saya suruh dia rasa. Macam tu deh, liuk. Keropok babi tadi. Mantul. Saya rasa dulu lah. Ini saya punya menantu ni. Dari tadi dah menunggu-nunggu dia. Nak tatung dua hari. Tengah-tengah bunyi dia. Makan apa itu ya biji? Tatung dulu kita. Kita nak makan biji. Tatung-tatung ya. Keropok kulit babi yang ayah biji. Nyamai, wai. Aku memang baru nak mantau. Kerup-kerup-kerup. Jeh. Kata saya goreng. Karena saya dia menggoreng. Tokai merasa. Saya sendiri merasa pula. Tokai dia merasa. Ingat lah. Lepak aku. Tak pedak pedak. Angat. Okay. Lulus lah. Betul lah. Lulus lah. Lulus goreng ni. Lulus. Dan jangan lupa pergi channel pula. Jangan lupa tak beli dia punya keropok babi ni ya. Keropok kulit babi guys. Bagi yang non muslim lah. Kalau yang muslim jangan. Dan untuk pengetahuan, kalau yang order tu harap tunggu sabar ya. Ya. Boleh contact Jessica di nombor Jessica 014 0143820388. Yeah. Bye bye. Bye bye. Love you all.